بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang telah wafat pada tahun 600 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 311, masih bicara tentang adab-adab atau hukum-hukum dalam bab nikah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kalau anna bahwasanya ahadakum masing-masing kalian idza arada jika ingin ayati ya ahlah untuk mendatangi istrinya qala mengucapkan bismillah dengan nama Allah Allahumma ya Allah jannibna jauhkanlah kami asyaitana dari setan wa jannibis syaitan dan jauhkanlah setan ma razaqtana dari apa yang engkau rizkikan kepada kami yaitu anak. Ini doa sebelum mengumpuli istri. Maka fadilahnya adalah fa innahu maka sesungguhnya iyuqaddar jika ditakdirkan bainahuma di antara suami istri tadi waladun anak fi dzalika dalam hubungan tersebut lam yadurruhu tidak akan memadaratinya asyaitanu setan abadan selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membicarakan adab hubungan intim. Maka Islam ini agama yang sangat lengkap. Tidak hanya masalah ibadah yang dibahas. Masalah ibadah dibahas, malah masalah muamalah dibahas. Masalah makan dibahas, makan dengan tangan kanan tidak dengan tangan kiri. Masalah minum dibahas, minum dengan tangan kanan tidak dengan tangan kiri. Masalah tidur dibahas. Bahkan segala sesuatu dalam Islam ini dibahas, termasuk mengumpuli istri dibahas juga. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, disunnahkan sebelum mengumpuli istri mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena fungsinya dua. Pertama, bismillah fungsinya supaya berkah. Dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tabarakasmu rabbika dhul jalali atau dhul jalali wal ikram, maha berkah nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat terakhir ayat 78. Yang kedua, fungsinya bismillah ketika hubungan intim ini adalah supaya setan tidak melihat aurat kita. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam." Penutup antara mata manusia, mata para jin dengan aurat para manusia, "Idza wada'a ahaduhum thawbah," kalau seseorang melepas baju yaitu mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka bismillah supaya apa? Supaya berkah dan supaya setan tidak melihat aurat kita. Kemudian setelah bismillah hendaklah mengucapkan Allahumma jannibna syaitan,
Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Ini menunjukkan bahwa setan itu menghadiri manusia pada saat melakukan hubungan intim. Bahkan tidak hanya melakukan hubungan intim, semua kondisi manusia itu dihadiri oleh setan. Manusia ambil minuman, setan datang. Dia membisikkan, minum pakai tangan kiri. Nah, kalau kita minum dengan tangan kiri, maka berarti kita sudah nuruti setan. Tapi kalau kita minumnya dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah, setannya pergi, enggak dapat jatah. Tapi kalau kita minumnya dengan tangan kiri, apalagi tanpa bismillah, setan ikut nimbrung minum di situ. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap masalah keseharian kita. Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil husus muhtadar. Sesungguhnya kamar mandi dihadiri, maksudnya dihadiri setan. Jadi sampai BAB, BAK dihadiri setan, Pak. Jadi setan itu tidak akan pernah membiarkan manusia tanpa diganggu. Makan diganggu, minum diganggu, tidur diganggu, apapun diganggu. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 17 bahwa setan mengatakan tsumma la'atiyannahum, sungguh betul-betul aku akan datangi para manusia, min baina aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Jadi dari segala penjuru manusia ini akan diganggu oleh setan sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkan untuk berdoa, jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rizkikan kepada kami. Jadi orang hubungan intim itu salah satu tujuannya supaya mendapatkan keturunan. Makanya doanya, jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rizkikan. Maka di dalam Islam itu tidak diajarkan pembatasan jumlah anak, dua anak cukup, enggak ada ya. Justru hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa hubungan intim itu tujuannya selain menyalurkan syahwat kepada yang halal, juga tujuannya supaya mendapatkan putra atau anak. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal'ana bashiruhun." Sekarang silahkan kalian kumpuli para istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya apa? Maksudnya carilah anak dari hubungan intim tersebut. Maka hubungan intim disuruh untuk meniatkan mencari anak, mencari keturunan. Karena keturunan itu menyebabkan pahala untuk kita. Anak-anak kita beramal, kita mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Kita penyebab munculnya anak itu. Maka apapun kebaikan yang muncul dari anak itu, kita juga mendapatkan kebaikan atau pahalanya. Karena itu, menyalurkan syahwat kepada istri, hendaklah niatnya tidak hanya semata-mata syahwat. Karena kalau niatnya semata-mata syahwat doang, itu kayak binatang, tidak ada bedanya. Lah terus niatnya apa? Cari pahala, karena di situ ada pahala sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Demikian juga diniatkan untuk mencari keturunan. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau setelah membaca doa ini kemudian hamil, maka Nabi menjanjikan tidak akan setan bisa memadharati anak tersebut. Nah, ini fadilahnya membaca doa ini. Jadi kalau kita pengen anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak diganggu oleh setan, maka hendaklah sebelum hubungan itu membaca doa. Kalau orang tua tidak membaca doa, akhirnya anak menjadi anak yang mursal, yang beling, yang nakal, mabuk, suka judi, dan sebagainya. Nah, itu salahnya orang tua kenapa dulu tidak membaca doa. Maka hadis ini nomor 311 sangat penting bagi para orang tua untuk membaca doa ini sebelum melakukan hubungan.
apa hukum membaca doa ini? Para ulama mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Maksudnya kalau salah satu dari suami istri sudah membaca, sudah cukup. Suami sudah membaca, istri tidak membaca, enggak apa-apa. Istri sudah membaca, suami tidak membaca, enggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya dua-duanya membaca wirid ini. Dan keuntungannya kalau suami istri sama-sama membaca, nanti suatu saat ketika suami lupa, istri sudah membaca. Atau ketika istri lupa, suami sudah membaca. Nah, maka tolong dibiasakan suami istri semuanya membaca doa ini. Nanti kalaupun lupa, yang lupa hanya salah satu saja. Dan boleh doanya agak dikeraskan. Tujuannya apa? Supaya istri ingat. Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Nah, istrinya ingat jadi ikut membaca doa tersebut. Yang dimaksud setan tidak bisa memadaroti, ini maksudnya tidak bisa memadaroti dengan madarat yang besar. Misalnya menjadikan anak itu jadi anak yang fasik, suka mabuk, suka miras, suka judi, suka maling, enggak bisa. Tapi kalau madarat ringan, ya semua orang pasti diganggu oleh setan. Semua orang pasti melakukan maksiat. Hadis 312. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum, hindarilah wadkhula, masuk ala nisa, kepada para wanita. Faqar rajul, maka berkata seorang laki-laki, minal ansar, dari kalangan ansar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afaraita, apa pendapat anda, alhamwa. Alhamwa itu adalah ipar atau kerabat-kerabat dari para suami. Qala, beliau mengatakan, alhamwu, kerabatnya suami atau ipar itu adalah al-mautu, kematian. Wali muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Thahir an Ibni Wahbin radhiyallahu qala sami'tu Laitha, Laith bin Sa'ad, yaqulu alhamwu, yang disebut hamwu itu adalah akhuz zauj, saudaranya suami. Nah, berarti kakak ipar atau adik ipar. Wa ma asbahahu, dan yang semisalnya, min aqaribiz zauj, dari kerabat-kerabatnya suami. Ibnil Am, misalnya sepupunya suami, wa nahwihi, dan yang sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan laki-laki tidak boleh masuk-masuk kepada para wanita. Banyak bertemu dengan para wanita, masuk ke rumahnya wanita, enggak boleh. Wanita itu siapa kalau kamu masuk ke rumahnya? Oh, itu tetangga saya. Loh, tetangga apa ada hubungan nasabnya? Enggak ada, berarti bukan mahram ya, enggak boleh masuk-masuk. Oh, itu teman SMA saya. Loh, teman SMA itu juga bukan mahram, enggak boleh masuk-masuk, enggak boleh. Makanya dalam Islam itu dilarang khalwat. Khalwat itu apa? Laki sama perempuan berduaan di tempat yang sepi. Nah, itu dilarang. Meskipun itu guru sama murid, enggak boleh. Betapa banyak guru berbuat serong dengan muridnya. Kenapa? Gara-gara khalwat. Masa kejadian-kejadian yang banyak itu tidak diambil pelajaran? Harus diambil pelajaran. Makanya Nabi melarang laki-laki masuk ke tempat perempuan. Enggak boleh. Kecuali kalau ada perlu dan harus ada mahram yang menemani perempuan tersebut, sehingga tidak terjadi khalwat atau berduaan tadi. Maka Rasulullah ketika menyampaikan larangan khalwat ini, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Maksudnya kalau seorang perempuan itu berkhalwat, berduaan dengan ipar, saudara ipar, saudara iparnya suami, saudaranya suami, ya berarti iparnya istri, ya, boleh enggak? Beliau mengatakan, berduaan dengan ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Bahayanya lebih besar. Maka disebut kematian karena bahayanya lebih besar. Kok bisa berduaan dengan ipar itu bahayanya lebih besar? Karena kalau ipar masuk ke rumah seorang wanita, orang-orang tidak akan curiga. Dia masuk rumahnya ya biasa. Wong suaminya perempuan tadi memang adalah
masnya orang tadi. Gak ada yang curiga. Maka ketika tidak ada orang curiga, malah lebih bahaya. Kalau ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah perempuan, semua orang pasti curiga. Loh, siapa itu? Kok masuk ke rumah perempuan tadi? Akhirnya dia ingin berbuat serong, tidak berhasil. Kenapa? Orang-orang sekitar pada curiga, sehingga mereka mengawasi gerak-geriknya. Tapi kalau yang masuk ke rumah perempuan tadi adalah iparnya, orang tidak ada yang curiga. Padahal ternyata di dalam terjadi perbuatan yang tidak senonoh. Gara-gara berduaan antara seorang perempuan dengan ipar dia. Nah, karena itu dalam Islam, yang namanya hubungan yang tidak mahram, siapapun juga tidak boleh berduaan antara laki dengan perempuan. Saya punya istri, saya berduaan dengan adiknya istri, haram, gak boleh. Seandainya saya berada di rumah mertua saya, di situ ada mertua saya, di situ ada adiknya istri saya, cewek. Kemudian mertua saya pergi, misalnya jagong atau apa, tersisa di rumah itu cuma adik ipar saya, adiknya istri saya, haram saya berada di situ, gak boleh. Nah, terus gimana? Ya, saya harus keluar, saya tinggal di masjid atau di mana, nunggu sampai bapak mertua saya pulang lagi ke rumah. Karena istri saya nggak ada di situ. Kalau istri saya ada di situ nggak ada masalah, karena berarti tidak ada khalwat antara laki dengan perempuan tadi. Nah, jadi Islam sangat menjaga sebab-sebab terjadinya perzinaan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Janganlah kalian itu mendekati zina. Perhatikan kalimatnya, bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Maksudnya jangan melakukan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya zina. Termasuk tadi, berduaan dengan ipar, itu penyebab zina itu. Kalau dibiarkan nanti lama-lama ada cinta antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dia adalah saudari iparnya, nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan jadi terjadi zina. Makanya ditutup pintu tersebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu disebut istilah ulama saddu adz-dzari'ah, menutup pintu menuju kepada keharaman. Makanya para ulama membuat kaidah, segala yang menuju kepada haram maka haram. Al-wasilatu ilal harami haram, perantara menuju sesuatu yang haram hukumnya ikutan haram. Zina hukumnya apa? Haram. Kalau begitu berduaan laki dengan perempuan hukumnya juga haram. Kenapa? Karena bisa menyebabkan perzinaan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babus shadaq, bab tentang mahar. Ketahuilah bahwa pernikahan itu wajib ada maharnya. Tidak boleh nikah tanpa mahar. Tetapi mahar tidak harus diserahkan pada saat akad nikah. Yang penting nikahnya pakai mahar. Menyerahkannya kapan terserah. Dan tidak harus maharnya ditentukan. Meskipun lebih baiknya mahar ditentukan. Ini ada orang menikah dengan perempuan, maharnya apa? Nah, tentukan. Sehingga ketika diakadkan itu jelas, kamu saya nikahkan dengan perempuan ini, fulanah bin fulan, binti fulan, dengan mahar laptop misalnya. Ya, jelas. Seandainya tidak ada mahar yang ditentukan, sah, enggak ada masalah. Yang penting maharnya nanti diberikan. Nah, diberikannya seberapa? Sesuai dengan adat. Adat misalnya di tempat sini maharnya adalah 1 juta misalnya, nah, kasih 1 juta. Adat di tempat lain misalnya 15 juta, kasih 15 juta, jangan kurang. Salahmu sendiri tidak menetapkan tadi. Kalau pengen kurang dari kebiasaan, tetapkan sebelumnya. Kebiasaannya 1 juta misalnya, tapi engkau hanya punya 500 ribu, boleh. Tapi tetapkan di awal, sehingga tidak terjadi percekcokan. 313. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa, memerdekakan Sofiyata Sofiyah, wa ja'ala, dan beliau menjadikan itqaha, pemerdekaan tersebut, shadaqaha, sebagai maharnya.
Jadi ceritanya Sofiyah ini seorang budak tawanan perang. Maka dia dimerdekakan oleh Nabi SAW. Udah, kamu saya merdekakan saja. Tetapi ini sebagai mahar bahwa kamu menjadi istri saya. Maka kamu saya merdekakan, tidak jadi budak lagi. Tapi kemudian kamu sah jadi istri saya. Nah, Sofiyah mau ditawari seperti itu. Maka akhirnya jadi istri Nabi SAW. Jadi fikihnya gimana ini? Fikihnya menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa barang. Maka mahar itu bisa dua macam. Pertama, berupa barang. Barangnya harus barang yang bernilai. Bernilai maksudnya ada harga jual. Misalnya gunting ini. Punya harga jual enggak ini? Punya. Ini belinya atau kalau dijualnya ini 10.000. Nah, berarti mahar gunting sah. Karena ini barangnya ada nilainya. Adapun kalau maharnya ini plastik tutup apa ini sedotan, nah, ini tidak sah. Ini enggak ada harga jualnya kayak begini. Dijual berapa enggak ada yang beli, enggak sah. HP berapa harganya ini? 2,5 juta. Nah, berarti bisa untuk mahar. Mahar HP enggak ada masalah. Bahkan roti ini berapa ini harganya? 2.000. Nah, bisa untuk mahar. Kalau ada seorang perempuan mau saya kasih mahar telo atau pohong, ya alhamdulillah bisa nikah 4 tau lagi. Nah, mahar telo seto. Itu yang pertama, berupa barang. Yang kedua, mahar boleh berupa manfaat atau jasa. Di sini Nabi memberikan jasa kepada Sofiyah berupa dimerdekakan. Orang pertama budak menjadi merdeka, ini kan berarti diberi jasa dia, dimerdekakan oleh orang yang memerdekakan, dikasih jasa, boleh. Dan jasa ini ada dua macam, ada jasa dalam bentuk agama, ada jasa dalam hal dunia. Dalam hal dunia contohnya ini tadi, dimerdekakan. Kalau dalam hal agama misalnya, diajari baca Quran. Ada seorang perempuan tidak bisa baca Quran, panjenengan belum punya istri, melamar perempuan tersebut dengan mahar, nanti kamu saya ajari baca Quran. Nah, itu sudah sah sebagai mahar, enggak ada masalah. Karena pengajaran itu merupakan jasa, ya, dan jasa bisa dirupiahkan. Ngajar Al-Quran sampai bisa baca berapa itu? Oh, 1 juta, nah, kan bisa dirupiahkan kan? Nah, maka karena jasa itu bisa dirupiahkan, sehingga boleh juga dijadikan sebagai mahar. Meskipun saya jujur, sebagian ulama berpendapat tidak boleh memberikan mahar berupa jasa. Tapi di sini hadis ini menunjukkan bolehnya jasa sebagai mahar. Mau nggak, Pak? Kalau apa? Kalau istri sudah mengikhlaskan, maka tidak wajib untuk dibayarkan atau dilunasi oleh suami. Misalnya maharnya cincin emas sama uang 10 juta. Yang dikasih baru cincin emas. Habis itu hidup berdua dalam satu rumah tangga. Nah, akhirnya istrinya senang sama suaminya, maka mengatakan, udah mas, yang 10 juta tidak usah saja ini. Karena suaminya masih mencari duit terus ini, masih ngumpulkan. Duitnya baru 1 juta, belum sampai 10 juta. Tapi ada di situ maharnya 10 juta. Nah, akhirnya ikhlas, apa, istrinya mengikhlaskan, enggak ada masalah. Apakah ada dalilnya? Ada. Allah mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau istri itu mengikhlaskan sesuatu dari mahar tersebut, fakuluhu hani'am mari'a, silahkan diterima dengan nyaman. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-4. Hadis 314. Wa an Sahl ibn Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at humra'atun, datang kepada beliau seorang wanita, faqalat, dia mengatakan, inni wahabtu nafsi laka, sesungguhnya aku berikan diriku pada engkau. Faqamat tawilan, lalu wanita itu berdiri lama. Faqala rajul, maka berkata seseorang,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zawijniha, nikahkan saya dengan dia, illam yakun laka biha hajah, kalau tidak ada hajat bagimu terhadap perempuan tadi. Maksudnya kalau kamu enggak perlu kepada perempuan itu, saya perlu nikah. Faqala, maka Nabi bertanya, hal indaka, apakah ada padamu min syai'in, sesuatu, tustiguha, yang kamu akan berikan mahar kepadanya? Faqala, maka dia mengatakan, ma indi syai', saya tidak memiliki, illa izari, kecuali sarungku, hadha, ini. Jadi orang miskin ini. Faqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in a'taitaha, kalau kamu berikan kepadanya, izaraka, sarungmu, jalasta, kamu duduk, wala izara laka, tanpa sarung. Faltamis syai'an, maka carilah sesuatu untuk mahar. Qala, dia mengatakan, ma ajid, saya tidak mendapati. Qala, beliau mengatakan, faltamis, carilah, walau meskipun khataman, cincin, min hadid, dari besi, juga boleh untuk mahar. Faltamasa, maka dia cari lagi. Falam yajid syai'a, dia tidak mendapati sesuatu pun. Ini miskinnya, Masya Allah, miskin total nih. Faqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka, apakah bersamamu syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Qur'an? Maksudnya apakah kamu hafal Qur'an? Qala na'am, dia mengatakan ya. Dalam riwayat yang lain dia hafal Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Faqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, zawwajtukaha, aku sudah menikahkan kamu dengan perempuan itu, bima ma'aka minal Qur'an, dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu hafalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menguatkan pendapat tadi bahwa boleh mahar berupa jasa. Di sini jasanya apa? Jasa mengajarkan Qur'an kepada istri. Istri enggak punya hafalan Qur'an. Zaman dulu kalau enggak punya hafalan Qur'an ya enggak bisa baca Qur'an. Zaman dulu belum ada mushaf-mushaf Qur'an. Nah, maka ini ada seorang laki-laki, dia miskin total. Cincin enggak punya, hanya punya sarung, baju enggak punya. Jadi nggih, udah bagian atas ini hanya pakai sarung. Dan itu biasa orang Arab zaman dulu. Saking miskinnya, itu seringkali laki-laki hanya pakai sarung, sementara telanjang dada. Nah, maka oleh Nabi ditanya, kamu punya hafalan Qur'an? Punya. Nah, kalau begitu maharnya berupa mengajarkan hafalan Qur'an kepada istrimu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, alimha, kamu ajari kepada istrimu Al-Qur'an. Berarti ini adalah mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an. Tapi hendaklah diperhatikan, mahar berupa mengajarkan Qur'an itu dipakai oleh Nabi ketika tidak ada barang. Karena itu lebih afdal mana? Lebih afdal mahar berupa barang. Karena buktinya Nabi suruh cari barang. Kamu pulang ke rumah, cari barang apa yang ada di rumah. Maka dia balik mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada apa-apa. HP enggak ada, laptop enggak ada, kipas angin enggak ada. Enggak ada apa-apa. Orang miskin total. Omah yang gede, lantai tanah, gendengnya terocok, misalnya apa-apa. Nah, maka akhirnya Nabi mengatakan, wis kamu balik dulu ke rumah, cari lagi, barangkali ada cincin besi, apa-apa wis. Cincin besi loh Pak, harganya berapa? Paling 5.000, 10.000. Nah, itu menunjukkan bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Yang penting barangnya ada nilai jualnya, sudah cukup. Maka gunting ada nilai jualnya, bisa untuk mahar. Bahkan tadi ya, roti ada nilai jualnya nih, bisa untuk mahar, bisa, enggak ada batas minimal. Adapun mazhab Hanafi mengatakan minimal mahar itu adalah 10 dirham, tidak boleh kurang dari 10 dirham. Itu hadisnya tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, seorang perempuan mengatakan, saya berikan diriku padamu wahai Rasulullah. Ini khusus untuk Nabi, boleh seperti ini. Perempuan menawarkan diri, ya Rasulullah, saya siap jadi istrimu, saya serahkan diriku padamu, artinya tanpa mahar. Ini khusus Nabi ya. Kalau selain Nabi, ini tidak berlaku. Tidak boleh seorang perempuan datang kepada seorang ustadz, saya serahkan diriku padamu.
kemudian jadi istrinya Ustaz tadi tanpa mahar. Enggak boleh. Kalau kepada selain Nabi bolehnya menawarkan. Saya siap jadi istri Anda. Nah, ditawarkan. Apakah Anda mau menikahi saya? Nah, itu boleh seperti itu seorang perempuan. Bukan sesuatu yang hina, bukan. Perempuan pengen mendapatkan laki-laki yang soleh misalnya. Nah, silahkan cari laki-laki yang soleh, tawarkan. Saya siap untuk Anda nikahi. Jadi istri keempat juga boleh. Misalnya, nah itu boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan ini hadir di majelis yang di situ ada laki-laki. Ini kan Nabi sedang bermajelis sama sahabatnya, bersama para sahabat yang lain laki-laki, ada perempuan datang. Menunjukkan bolehnya seperti itu, enggak ada masalah. Jadi di majelis, ada majelis seperti ini, ada perempuannya di belakang, enggak ada masalah. Ada perempuan datang untuk ngirim makanan, enggak ada masalah. Yang penting jangan campur baur. Kalau campur baur itu dilarang di dalam Islam. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jangan dicampur. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang miskin boleh menikah. Karena di sini Rasulullah SAW menikahkan orang yang mengatakan illa izari. Saya hanya punya sarung doang, enggak punya apa-apa. Nah ini dia mengatakan, ini sarungnya mau saya bagi dua. Separuhnya untuk istri saya sebagai mahar, separuhnya untuk saya. Kata Nabi, sarung enggak bisa dibagi dua. Kalau separuh-separuh ra iso dinggo, terlalu kecil sarungnya. Sarung terlalu kecil ya nanti malah berjalan auratnya kelihatan. Sarung ya satu untuk satu orang, enggak bisa dibagi dua. Nah, akhirnya apa? Dia dinikahkan dengan mahar pengajaran Quran tadi. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya cincin besi sebagai mahar. Tetapi kita temukan dalam hadis yang lain, laki-laki tidak boleh pakai cincin besi. Jadi untuk mahar boleh, tapi untuk dipakai apa? Tidak boleh. Dipakai laki-laki. Karena pernah ada seorang laki-laki pakai cincin emas. Nabi mengatakan, ini perhiasan penghuni neraka. Maksudnya kalau laki-laki pakai cincin emas, itu dia calon ahli neraka. Akhirnya dia lepas emasnya. Kemudian dia ambil cincin besi dipasang. Maka Nabi mengatakan, ini lebih jelek ini. Maksudnya sama juga, enggak boleh. Nah, akhirnya dilepas. Akhirnya dia ambil cincin perak dipasang. Maka Nabi diam. Nah, ini menunjukkan bahwa cincin perak boleh bagi laki-laki. Tapi emas tidak boleh, besi juga tidak boleh. Meskipun saya jujur, cincin besi ini diperselisihkan oleh para ulama. Di motornya kok gak ganggu uang pak ya? Di motornya kok rasa ganggu uang ya, enak. Baik, kita lanjutkan. Faedah yang terakhir, hadis ini sama sekali bukan dalil mahar berupa bacaan Al-Quran, bukan. Tapi mahar mengajarkan Quran. Nah, banyak orang prakteknya salah terhadap hadis ini. Ditanya maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat plus cincin emas plus dibacakan surat Ar-Rahman. Ngono kuwi raning dalili. Jadi ini bukan membacakan ayat Quran, bukan, tapi mengajarkan. Orang salah paham kenapa? Karena mempelajari hadis ini sepotong-sepotong, tidak dipelajari semuanya. Coba dibaca hadis ini dalam kitab Sunan Abu Dawud. Sangat jelas Nabi mengatakan, alimha, kamu ajari sama calon istrimu ini. Ya, berarti mengajarkan, bukan membacakan. Kalau membacakan Quran itu tidak ada nilai jualnya, enggak ada. Tapi kalau mengajar itu ada nilai jualnya. Coba tanya guru SD, satu kali masuk itu berapa? Gajinya berapa? Satu pekan itu dia ngajar berapa kali, gajinya berapa? Ada nilainya. Tapi kalau membaca Quran, membaca tok, enggak bisa dinilaikan. Dinilai dengan apa? Oh, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala membaca Quran itu, okay? Nah, sehingga ini salah kaprah yang terjadi di masyarakat, menikah dengan surat Ar-Rahman, menikah dengan surat Al-Kahfi, macam-macam, okay? Nah, itu tidak sesuai sunnah. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 315. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat
Abdurrahman ibn Auf, wa alaihi pada beliau rad'un, ada bekas za'faron, minyak wangi za'faron. Padahal minyak wangi za'faron ini minyak wanginya para wanita. Jadi ciri-ciri minyak wangi para wanita, warnanya jelas tapi enggak ada baunya. Itulah minyak wangi za'faron, warnanya kuning. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Mahyam, apa kabar? Atau ada apa ini?" Jadi laki-laki kok di pipinya ada minyak wangi za'faron, atau di bajunya ada minyak wangi za'faron, okay. Padahal ini minyak wanginya perempuan, ada apa ini? Nah, ditanya oleh Nabi. Faqala, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu, saya menikahi imra'atan, seorang wanita." Nah, berarti dia bukan memakai minyak wangi za'faron, tapi minyak wanginya istri nempel ke baju dia atau nempel ke pipi dia. Saya enggak ngerti nempelnya di mana, enggak ngerti. Ya, mungkin di bajunya. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma asdaqtaha?" Apa yang kamu kasih mahar kepadanya? Qala, dia mengatakan, "Wazna, seberat nawatin, satu nawat min dahab, dari emas." Satu nawat itu adalah 5 dirham. Jadi emas seberat atau senilai 5 dirham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau, aulim, silahkan kamu walimah, walau bisyatin, meskipun hanya seekor kambing." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil bahwa mahar tidak harus mahal. Karena ternyata di sini Abdurrahman bin Auf maharnya hanya emas satu nawat, emas nilainya 5 dirham. 5 dirham itu berapa? Ya sekarang sekitar 2 juta. Karena emas 10 dirham zaman itu adalah sekitar 4 juta untuk sekarang. Nah, maka emas 5 dirham berarti sekitar 2 juta. Maka hadis ini menolak pendapat mazhab Hanafi tadi. Mazhab Hanafi mengatakan mahar minimal 10 dirham. Oh enggak, ini nawak ini 5 dirham. 5 dirham saja disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengatakan minimal 10 dirham, enggak benar. Okay. Makanya ringkasnya, mahar itu tidak ada batas minimalnya, sebagaimana tidak ada batas maksimalnya. Yang penting barangnya bisa bernilai, okay, ada nilai jualnya. Okay. Adapun kalau barangnya tidak ada nilai jualnya, enggak boleh. Contohnya misalnya apa? Gitar. Okay. Gitar itu barang, tapi tidak boleh dijual. Kenapa enggak boleh dijual? Karena alat musik. Alat musik haram untuk diperjualbelikan. Maka sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan berarti enggak ada nilai jualnya. Oh, itu ada harganya itu. Satu gitar harganya 1 juta. Oh, itu kan harga yang haram. Maka mahar berupa anjing enggak boleh. Kenapa? Anjing enggak bisa diperjualbelikan. Berupa gitar, berupa seruling, pokoknya alat-alat musik itu enggak bisa untuk mahar, enggak bisa. Karena tidak ada nilai jualnya tadi, karena tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwa kalau ada orang menikah, hendaklah kita mendoakan, "Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi anda." Nah, ini doa untuk siapa? Orang yang menikah. Doa ini boleh diucapkan ketika dia sudah hubungan intim, boleh juga sebelumnya, yaitu ketika akad nikah, bebas. Tapi kalau Nabi biasanya mendoakannya setelah hubungan intim, okay? Jadi hubungan intim suami istri, kemudian didoakan barakallahu laka. Tapi seandainya sebelum hubungan intim didoakan, enggak ada masalah. Akad nikah selesai, habis itu kita yang menghadiri akad nikah datang kepada si suami mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, enggak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan wajibnya walimah, aulim, walimahlah kamu. Karena ini perintah, berarti apa? Wajib. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la budda lil ursi min walimatin." Sesungguhnya harus di dalam pernikahan itu ada walimahnya. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih.
Meskipun saya jujur, mayoritas ulama berpendapat walimah hukumnya sunnah. Tapi pendapat yang saya pilih, walimah adalah wajib. Kenapa? Pertama, karena Nabi menyuruh dalam hadis ini. Sementara hukum asal perintah adalah wajib. Yang kedua, Nabi mengatakan la budda, harus. Berarti ini penegasan. Yang ketiga, Nabi tidak pernah nikah tanpa walimah. Beliau seumur-umur setiap menikah pasti mengadakan walimah. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, Ustaz. Ya. Yang disebut sebagai walimah itu adalah pesta makan yang diadakan oleh suami, itu namanya walimah. Adapun pesta makan yang diadakan oleh si perempuan, itu bukan walimah yang dimaksud di sini. Itu hukumnya tidak wajib untuk kita menghadiri, ya. Diundang walimah, walimah siapa yang adakan? Si perempuan, pihak perempuan. Nah, enggak wajib datang. Datang boleh, tidak datang boleh. Tapi kalau walimah yang mengadakan pihak laki-laki, wajib datang. Tidak datang dosa. Kenapa dosa? Karena durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkannya. Ngaten, nggih. Jadi walimah definisinya, atau walimah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi, adalah definisinya pesta makan yang diadakan oleh pihak laki-laki. Dimanapun tempatnya silahkan. Mau di rumahnya si laki-laki, mau di rumahnya si perempuan, mau di gedung, mau di masjid, pokoknya yang mengadakan laki-laki. Nah, itu berarti apa? Walimah yang wajib kita datang padanya. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya. Fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini, Rabu 15 Juni 2022, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan-pekan yang lalu, bahwa pada saat ini kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan asrama putri. Dan alhamdulillah rabbil alamin, untuk saat ini perkembangan pembangunan asrama putri sudah sampai pada tahap pemasangan keramik. Alhamdulillah rabbil alamin, untuk pemasangan keramik lantai 2 ruang sudah terselesaikan, dan pada saat ini sudah memasuki pemasangan keramik untuk dinding. Dan alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik untuk dinding pada hari ini telah selesai 1 ruang, dan insya Allah akan segera dilanjutkan untuk pemasangan keramik dinding pada ruangan berikutnya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini juga sudah dimulai pemasangan batu bata untuk kamar mandi. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada semua pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Dalam wujud apapun dan seberapapun, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Kami informasikan pula bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih terbuka bagi yang belum turut andil maupun bagi yang hendak turut andil kembali. Kami doakan mudah-mudahan muslimin muslimat dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Tak henti-hentinya kami memohon doa dari antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai perjuangan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala pertolongan dan kemudahannya kepada kita semuanya.
Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya Yusuf Rahmatullah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.